الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Mari kita awali dengan niat beriktikaf di dalam masjid mulia ini dan iktikaf ini kita isi dengan kegiatan tafakkur fitin dengan mengharap rahmat ridha dan hidayah Allah. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersyukur kepada Allah dipilihnya kita menjadi di antara orang-orang terbaik di hari ini dan di antara tanda menjadi orang terbaik adalah memulai seluruh aktivitasnya dengan aktivitas terbaik dan kita telah memilih untuk menunaikan sholat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid yang bahwa tak ada pilihan lain yang lebih baik daripada pilihan yang telah kita buat di saat ini Semoga menginspirasikan kita, memotivasi kita untuk membuat pilihan-pilihan terbaik di sepanjang hari ini dan di hari-hari berikutnya dari kehidupan kita. Dan semoga ini juga kita sebarkan dan tebarkan kepada seluruh putra putri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita, sehingga semuanya menjadi orang-orang terbaik di muka bumi ini. Salawat dan salam kita doakan semoga disampaikan oleh Allah kepada salah satu dan yang merupakan hamba terbaiknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta rahmat dan kasih sayang Allah juga tercurah melimpah kepada seluruh anggota keluarga beliau, seluruh sahabat dan kerabat beliau, seluruh zuriat dan keturunan beliau dan juga seluruh pengikut beliau termasuk kita di dalamnya serta orang-orang beriman hingga akhir zaman. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang sesuatu apapun. Dalam beberapa hari terakhir ini diinformasikan kepada kita adanya sebahagian di antara sahabat kerabat dan juga bahkan mungkin anggota keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. kita doakan semoga mereka semuanya mendapatkan ampunan, rahmat, cinta dan kasih sayang Allah semuanya di alam barzakh. Dan semoga Allah mudahkan kita menjalani hidup-hidup di hari-hari berikutnya dari kehidupan kita berada di dalam pelindungan, naungan cinta dan kasih sayang Allah. Bapak Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang tanda kiamat ada sepuluh disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah Duhurul Mahdi, munculnya Al Mahdi. Al Mahdi adalah nama yang pada dasarnya nama ini diambil dari kondisi atau sifatnya berakar dari kata Hada Yahdi Hidayatan. Hada Yahdi Hidayatan itu artinya memberi atau mendapatkan petunjuk. Al-Mahdi adalah yang diberi atau yang mendapatkan petunjuk. Para ulama, para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Jumuhurnya, itu meyakini akan datangnya Al-Mahdi sebelum kiamat terjadi. Ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama nanti, karena pemahaman dan penjelasan tentang Al-Mahdi teramat sangat berlebihan di kalangan para pengikut Syiah. Mereka bahkan menyebut siapa Al-Mahdi itu. Di antara penjelasannya, Al-Mahdi itu, menurut mereka, adalah putra atau keturunan Sayyidina Ali yang ke-12 urutannya makanya mereka menyebutkan syiah ini dengan aliran imamiyah eh, maaf, aliran isna asyariah ada 12 orang imam dimulai dari imam Ali, Sayyidina Ali lalu kemudian dua putra beliau Al-Hasan dan Al-Hussein setelah itu ada Ali Zainal Abidin anaknya Husin setelah itu ada Al Muhammad Al Baqir imam yang ke kelima setelah itu ada Ja'far ja As Sadiq yang keenam kemudian Musa Al Kadim yang ketujuh Ali Ar Ridha yang kedelapan yang kesembilan ada Muhammad Al Jawad yang ke Ali Al Hadi yang ke-11 Hasan Al-Askari dan yang ke-12 Muhammad Al Mahdi. Penjelasan penjelasan mereka yang begitu rinci dan kemudian memastikan yang menjadi Al Mahdi di akhir zaman adalah Muhammad Al Mahdi putra Hasan Al Askari. Ini menimbulkan pro dan kontra. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis Rasulullah itu Al Mahdi itu perkara gaib, nggak bisa ditentukan, ditunjukkan dan diketahui oleh manusia karena gaib yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bandingannya adalah tentang alam barzah sudah kita bahas, itu kan gaib karena gaib kita nggak tahu bagaimana hakikat di dalamnya bagaimana kondisi yang terjadi pada sahabat kerabat dan orang-orang kita kenal yang sedang berada di alam barzah tak teridentifikasi itu gaib maka ketika Al Mahdi disebut putra si A, putra si B, maka ini menjadi kontroversial. Dan sekali lagi, Syiah itu difatwakan oleh ulama mulai dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian juga oleh Muktamar Alam Islami itu sebagai salah satu sekte aliran yang sesat. Sesat karena ada sejumlah paham dan iktikat yang mereka yakini itu menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Satu di antaranya adalah tentang Al-Mahdi ini. Jadi ini penyebabnya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti ada pikiran di tengah-tengah kita bahwa Al-Mahdi ini punya orang Syiah. Karena itu nggak usah kita percaya. Iya punya orang Syiah memang ya ada Al-Mahdi. Tetapi selain dari orang Syiah ada Al-Mahdi. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa zaman tidak akan berakhir la Musa sa'atu kiamat tidak akan terjadi sebelum Allah memunculkan seorang pemimpin untuk kalian yang pemimpin itu adalah al mahdi siapa al mahdi itu wallahu alam Allah tak sebutkan rasul tak sebutkan para ulama tak bisa mengidentifikasi kalau tidak disebutkan oleh Allah dan rasulnya maka kita baca beberapa bagian kitab ini dan jadi nanti, nanti jangan pula disebar luaskan keluar bahwa yang Ustaz Samsul Guru Purnomo Mahdi yang, yang kala lagi Syiah. Tidak Syiah mengajarkan Imam Mahdi, ahlu Sunnah mengajarkan Imam Mahdi. Para ulama-ulama besar di dalam Islam sampai ke Said Sabi, kemudian juga penulis kitab ini Muhammad Al-Arifi. Kemudian di dalam hadis sahih hadis-hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu dengan sangat jelas menyebutkan tentang keberadaan Al-Mahdi itu. Kita baca kita ini dulu. Ma'a kasratil fasadi fi akhir zaman wa intisharil zulmi wa aklil qawi li huquqid dha'ifi wa yumakkinu ahlus sirri wa uluwihim ahlus syirri ahlus syarri wa uluwihim Yatarakqabul mu'minuna fajran jadi dan yazidu anuhum muttallamul lazimal Allah fabi idnil fabi idnillah fi dhuhuri Muhammad ibni abdillah Al-Hasani Al-Alawi Al-Mahdi seiring dengan banyaknya kecurangan yang terjadi dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh umat Islam, perilaku kesewenang-wenangan dari para penguasa atau orang-orang kuat terhadap orang lemah, kecurangan-kecurangan yang diderita oleh banyak orang sehingga muncul dambaan dan keinginan dari banyak orang yang merasa dicurangi dan dianiaya ini. Apa dambaannya? Semoga Allah memunculkan seorang pemimpin yang adil yang mengembalikan lagi hak-hak masyarakat lemah yang menghalangi para penguasa-penguasa dalim untuk melanjutkan kedaliman-kedalimannya maka Allah mengirim seorang dari manusia pilihannya di akhir zaman yaitu Al-Mahdi keturunan al hasan bin ali bin abi thalib. Faman huwa al mahdi siapa sesungguhnya al mahdi itu? Wama sababu butuhurihi apa sebab al mahdi itu muncul? Wamin ainayadohar dari mana kemunculannya? Wahal huwa mujudun al an apakah sudah ada sekarang? apa yang akan dilakukannya? siapa pengikut-pengikutnya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab di dalam kitab ini pada bagian-bagian selanjutnya. Yang pertama, ismuhu wa nasabuhu namanya dan nasabnya. Nasab maksudnya silsilah keturunannya. Huwa Muhammad ibnu Abdullah al Hasani al Alawi min ahli baitin Nabi min zurriyati Fatimah min waladil Hasan bin Ali radhiyallahu anhum jami'a ah. Jelas identitasnya di sini Al Mahdi ini namanya adalah Muhammad bin Abdullah keturunan Al Hasan yang Al Hasan ini adalah anak dari Ali bin Abi Thalib melalui Fatimah atau zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga Allah meridai mereka semuanya. Fa'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam law lam yabqa minad dunya illa yaumun ini hadis dari ibnu mas'ud yang benar-benar mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seandainya alam semesta ini hendak diluluhlantakkan oleh Allah Allah tetap panjangkan sedikit waktu untuk mengirim atau mengutus satu di antara hambanya, yang merupakan keturunanku. Kata Rasulullah, namanya menyamai namaku, dan nama orang tuanya adalah seperti nama orang tuaku. Kata Rasulullah, namanya Al-Mahdi, nanti adalah Muhammad, nama orang tuanya adalah Abdullah kata Rasulullah. Muhammad yang mana? Abdullah yang mana? Tak dijelaskan oleh Rasulullah. Tetapi ingat bahwa ini terjadi menjelang hari kiamat. Hari kiamat ditunda oleh Allah. Seakan-akan begitu. Maksudnya itu pasti akan datang. Sebelum alam semesta ini dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pasti akan didatangkan seseorang yang namanya Muhammad. Yang ayahnya adalah Abdullah. Lalu kenapa juga disebut Al-Mahdi? Ia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bukan lagi berupa wahyu. Wahyu sudah terhenti. Wahyu sudah berakhir dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mahdi yang muncul itu enggak mendapatkan wahyu. Enggak mendapatkan apapun, tetapi Allah siapkan. Allah berikan kecerdasan, Allah berikan keterampilan, Allah berikan ketaatan kepadanya sehingga ia nanti akan menjadi pemimpin di akhir zaman. Sebab zuhurihi sebab kemunculannya saya fi akhir zaman rajulun salihun wa dalika ba'da fashwil fasad wa kasratil munkarat wastihfalidh dhulmi wa qillatil adli. Sebab kemunculannya adalah ketika uh, kehancuran telah tersebar merata. Ketika kemungkaran terjadi di mana-mana dan juga kedaliman dilakukan oleh siapa saja terhadap siapapun, keadilan nyaris sebagai benda yang sangat jarang ditemui, sesuatu yang nyaris hampir tidak pernah ditemui, maka Allah kirim seseorang untuk memperbaiki semua itu. Apa yang semua itu? Yang pertama, kehancuran merajalela. Yang kedua, kemungkaran juga merata-rata kemudian kedaliman juga terjadi dilakukan oleh siapa saja terhadap siapapun dan kemudian keadilan menjadi barang langka ketika empat hal ini sudah terjadi di muka bumi ini Allah kirim hambanya Allah enggak rela dengan keempat hal ini terus menerus terjadi Allah kirim seorang hamba untuk memperbaiki semua itu ala yadaihi ahwala hadihil ummah dengan kewenangan yang dimilikinya dia akan memperbaiki keadaan umat ini wa hadar rajulu yu'arafu inda ahli sunnah bil mahdi orang ini yang akan muncul ini di kalangan ahli sunnah dikenal dengan al mahdi yajtami'ulahu asba'un nanti akan datang muncul apa namanya terhimpun para pengikut-pengikutnya. Wa yaqudul mu'minina fi adadin minal Kemudian ia akan memimpin orang-orang mukmin dalam sejumlah pergerakan. Bahkan ma'ari ini peperangan, perlawanan. Wa yakunu qaidan hakiman dan orang ini Al Mahdi ini menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Sifatuhu sifat-sifat Al Mahdi yang akan muncul itu. An Abi Sa'in Al khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al Mahdi minni ay min nasali. Dari Abu Sa'in semoga Allah meridainya, beliau benar-benar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al Mahdi itu dariku," kata Rasulullah. "Dariku" maksudnya dari keturunanku. Ini nasabnya. Ajlal jubhati aqnal anfi yamla'ul ardu qistan wa adlan kama mali adzulman wa jawran wa yamliku saba'a sini Cirinya adalah yang pertama keturunanku kata Rasulullah Yang kedua adalah keningnya lebar hidungnya mancung dan saat ia muncul di bumi ini sedang terjadi kecurangan, kedaliman yang merajalela. Lalu ia mengubah kedaliman dan kecurangan itu sehingga keadilan merata di semua sisi. Ia memerintah lebih kurang tujuh tahun. Enggak lama, maka nggak usah minta tiga periode ya. Tujuh tahun saja itu pemimpin yang adil itu. Wa min sifatihi diantara karakter atau sifatnya yang lain adalah. Ismuhu ka ismin nabi. Namanya seperti nama nabi sudah disebutkan tadi. Wasmu abihi ka ismi abin nabi. Nama ayahnya seperti nama ayah nabi. Makanya namanya lengkap adalah Muhammad bin Abdullah. Min ali baitin nabi. Dari alul bayt dari keluarga Nabi memang. Min Nasalil Hasan bin Ali dari keturunan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai mereka semua. Wal hikmatu min kaunihi Hasan. Apa hikmahnya Allah pilih dari keturunan Al Hasan? Anaknya Imam Ali kan melalui Fatimah kan ada dua. Ada Al Hasan, ada Al Husain. Al Hasan yang tua, Al Husain yang bungsu. Dan bulan Muharram ini, satu di antaranya yang dibesar-besarkan oleh orang Syiah adalah tentang bulannya Al Husain. Dalam masyarakat Aceh, nama bulan Muharram itu bulan Hasan Husain. Di situ kecerdasan para ulama kita supaya tidak hanya mengagungkan Al Husain sebagai cucu Rasulullah tetapi disandarkan dengan Al Hasan di masyarakat tertentu di Iran di Pakistan itu mereka tak mengenal lagi Hasan yang mereka kenal hanya Al Husin. Kenapa? Karena disandarkan kepada peristiwa Karbala yang terjadi dalam sejarah disebutkan pada tanggal 10 Muharram. Al Husin diundang oleh Yazid bin Muawiyah ke istana atau sebaliknya Al Husin berkunjung ke istana di tengah perjalanan mereka disantroni mereka disergap, mereka ditangkap, mereka dihabisi beramai-ramai oleh para prajurit di bawah kepemimpinan waktu itu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Muawiyah. Saya pernah sampaikan dulu di sini bahwa Muawiyah itu sahabat Rasulullah. Muawiyah itu baik, Muawiyah itu saleh. Tetapi putra Muawiyah kan tidak ada jaminannya harus seperti Muawiyah, begitu dah. Makanya Yazid ketika menjadi pimpin ya disebut dalam sejarah satu di antaranya adalah berada dalam babak hitam sejarah Islam. Tak hanya Husain yang terbunuh waktu itu, banyak para ulama lain juga terbunuh. Cuma sekali lagi Syiah membesar-besarkan hal ini. Maka pada 10 Muharram orang-orang Syiah itu menyiksa diri sebagai bentuk dedikasi mereka. merasa ikut menderita seperti menderitanya Al Hussein. Tak disuruh yang seperti itu. Dan dalam Islam memang tak boleh begitu. Jangan pula nanti kita karena unsur kesetiaan. Nah, anak kita nyorot lamon tak grup juga dengan mati juga misalnya. Itu keliru di dalam ajaran Islam. Atau ada teman persahabatan yang sangat akrab, atau ada suami sama istri, Satu meninggal, satu lagi bunuh diri. Karena sehidup semati kami. Yang keliru. Atau katakanlah sedang ada musibah, sedang ada bencana, ada banjir, ada gempa. Begitu ada orang yang kita cintai tersandung bahaya, maka kita jangan ikut-ikutan untuk menerima bahaya serupa. Tapi kita hindari. Kalau bisa kita tolong. Kalau nggak bisa ya udah kita selamatkan diri. Itu perintah di dalam agama kita. Nah, pengikut-pengikut Syiah ini mereka menyiksa diri, ada yang menyayat diri, ada yang mukulkan diri dengan rantai, ada yang tak mau makan dalam waktu 1 kali 24 jam sebagai bentuk dedikasi ibadahnya, ya, sebagai bentuk loyal mereka, kesetiaan mereka kepada uh, Imam mereka, Imam Husain bin Ali. Ah, di sini kelirunya. Baik. Uh, dalam masyarakat Aceh, Hasan dan Husain itu sama. Sama-sama, putra Rasulullah. Di dalam kitab ini dijelaskan kenapa atau apa rahasianya melalui keturunan Hasan, bukan melalui keturunan Ali. Satu di antaranya adalah sikap bijak Al-Hasan, bahwa khalifah yang keempat itu mestinya Ali bin Abi Thalib, tetapi karena ada yang komplit waktu itu. Muawiyah menuntut kematian Utsman bin Affan yang terbunuh pada suatu malam akibat adanya pergerakan para pemrotes dari Mesir dan sekitarnya. Ali tak dapat menjawab tuntutan ini secara pasti sehingga orang-orang yang loyal kepada Utsman bin Affan menunjuk dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pelanjut Utsman waktu itu. Kenapa Muawiyah? Karena Muawiyah adalah sepupunya Utsman bin Affan. Mereka tidak mau menerima pengangkatan Ali, sementara umat Islam lainnya termasuk di dalamnya ada Ubay bin Ka'am itu tetap membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Kenapa Ali? Karena dulu pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau pernah menyusun tim formatur yang akan menggantikan beliau. Di antara anggota tim formatur itu, nomor urut pertamanya adalah Utsman. Nomor urut keduanya adalah Ali. Ini artinya kalau Utsman sewaktu-waktu nanti wafat atau tak mampu menjalankan tugasnya, maka yang menggantikannya adalah Sayyidina Ali, mestinya begitu. Namun karena ada peristiwa berdarah yang menyebabkan Usman bin Affan meninggal dunia, orang-orang yang sangat loyal terutama keluarga kerabat dekat Usman bin Affan tak bisa menerima ini, menuntut kepada Ali ketika Ali tak mampu menjawab, mereka memberontak lagi, terjadilah Perang Siffin namanya. Nah ini sedikit uh, ringkasan sejarah. Nah dalam perang Siffin tersebut awalnya Ali hampir memenangkan, tetapi belakangan dengan keleheian Amr bin As pihak Muawiyah dapat melakukan upaya-upaya muslihat menipu Ali dan. Prajuritnya Sehingga memenangkan proses per, apa namanya, Proses perdamaian Waktu itu Nah Kelanjutannya Hasan kan berhak Untuk melanjutkan Ke Khalifahan Ali Ali terbunuh Waktu itu Setelah beberapa Lama perang Sifin Berakhir ada orang yang tadinya pengikut Ali berbalik menjadi musuh Ali dengan alasan Ali telah keliru menerima perdamaian yang ditawarkan oleh pihak Muawiyah pengikutnya ini keras ekstrim diistilahkan nanti dengan khawarij menurut mereka Ali telah salah karena salah ia berdosa besar karena dosa besar maka halal darahnya Lalu orang-orang khawarij ini membunuh Ali bin Abi Thalib. Hasan kan cocok untuk menjadi khalifah selanjutnya. Tetapi Hasan tidak melakukan hal itu. Hasan tidak menuntut jabatan khalifah. Bahkan Hasan mengirimkan pesan kepada Muawiyah demi persatuan umat Islam, demi ukhuwah Islamiah agar tidak terjadi perpecahan lagi. Maka silakan jabatan khilafah ini sepenuhnya kami serahkan kepada Engkau, wahai Muawiyah. Jadilah pemimpin untuk seluruh umat Islam. Ayah saya telah meninggal dunia. Saya tidak menuntut hak apapun dalam hal kekuasaan ini. Itu kata al-Hasan, dan Muawiyah pun menerima dengan sangat besar hati. Tentu saja, umat Islam pun menjadi utuh. Waktu itu, umat Islam menjadi bayi Nggak ada lagi pertikaian Tidak ada lagi perpecahan Nah ini kebijaksanaan Al-Hasan Bin Ali bin Abi Talib Lalu nanti kenapa Hussein menuntut Kenapa Hussein menjadi korban di perang Karbala nah, Sejarahnya begini Muawiyah di masa tuanya oh bukan Muawiyah berjanji kepada Al-Hasan dan umat Islam yang lain bahwa nanti sepeninggal saya jabatan khilafah ini dikembalikan lagi kepada umat Islam. Terserah siapa nanti di antara umat yang dipilih dan dibaiat oleh uh, ya oleh umat Islam. Tetapi di masa-masa tuanya, Muawiyah mengumumkan putra mahkota yang akan menjadi raja berikutnya atau khalifah berikutnya. Namanya Yazid bin Muawiyah. Orang-orang kenal, orang-orang tahu Yazid tak cakap untuk memimpin. Yazid bukan orang brilian, Yazid bukan orang terampil. Mulai protes dan Muawiyah. Wafat di situ meninggal dunia Yazid pun menjadi Khalifah Husin berangkat ke Karbala ini menurut sejarah alusunah wal Jamaah Husin berangkat menuju Damaskus untuk mengingatkan Yazid bahwa Yazid tak berhak menjadi Khalifah tetapi di dalam perjalanan yaitu di Karbala disergap ditangkap dibunuh oleh prajuritnya Yazid. Sedangkan menurut aliran Syiah, memang diundang oleh Yazid untuk pancingan di tengah jalan disergap dan dibunuh. Makanya orang-orang Syiah sangat sedih dengan wafat atau meninggalnya Al-Husain. Jadi yang menjadi inti pembicaraan dalam kitab ini adalah tentang mengapa Al-Hasan atau mengapa dari keturunan Al-Hasan satu di antara jawabannya adalah Al-Hasan adalah cucu Rasulullah yang sangat bijak yang lebih menginginkan persatuan dan persaudaraan dibandingkan ambisi-ambisi pribadi. Allah membalas yang seperti ini. Sebagai pelajaran juga untuk kita bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak hari ini, mungkin esok kalau tidak mungkin esoknya lagi. Kalau tidak kepada kita, mungkin pada keturunan kita. Pasti ada balasan-balasannya. Kalaupun pada keturunan kita juga belum terwujud, maka Allah memberikan balasan di akhirat kelak. Banyak balasan yang diberikan oleh Allah di dunia. Walaupun yang sempurna balasannya adalah di akhirat. Al Hasan dibalas oleh Allah di dunia atas kebijaksanaannya dengan memilih satu di antara keturunannya nanti menjadi pemimpin akhir zaman yang juga orang bijak namanya Muhammad bin Abdullah yang mana enggak tahu enggak diketahui makanya enggak bisa disebutkan silsilahnya secara runtut misalnya Muhammad bin Al-Mahdi ini orang tuanya Muhammad Al-Mahdi ini orang tuanya Abdullah nah, ayahnya Abdullah siapa ayahnya lagi siapa ayahnya lagi siapa ayahnya sampai ke Hasan enggak bisa karena nggak diketahui putra Hasan ada beberapa orang mana di antara beberapa orang itu yang menjadi al mahdi itu tidak diketahui inilah yang saya katakan tadi gaib ini yang diyakini oleh masyarakat ahlus sunnah wal jamaah kita lanjutkan sedikit lagi muddatu hukmihi masa memerintah ini sudah disebutkan tadi dalam hadis masa memerintah Al Mahdi di akhir zaman nanti lebih kurang tujuh tahun. Ada yang mengatakan ya kalaupun lebih lebih satu tahun, kalaupun kurang kurang dari satu tahun. Dari mana Al Mahdi ini keluar atau muncul? <coughs> ya khrujul Mahdi Muhammad bin Abdullah Al Hasani Al Awi min qibalil masyriqi dari arah timur Masjidil Haram tidak di sisi Masjid, tapi dari arah timur. Arah timur itu berapa jauh? Berapa jaraknya enggak disebutkan oleh Rasulullah. Pokoknya dari sebelah timur. Nanti kalau muncul Al Mahdi dari arah barat itu berarti bukan. Kan ada klaim-klaim Al Mahdi dari Afrika, Al Mahdi dari Indonesia yang katalah aja. Apalagi hidungnya pesek. Mana kalau udah begah hidungnya mancung. Jadi muncul dari timur al-haram. وَعِنْدَ خُرُوجِهِ لَا يَكُونُ لِوَحْدِهِ بَلْ يُؤَيِّدُهُ اللَّهُ بِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِ Ketika muncul, bukan hanya datang sendiri ke Al-Haram, tetapi diikuti oleh orang-orang lain. Karena ada firasat, ada daya tarik, ada kharisma, ada wibawa pada seorang Al-Mahdi, sehingga orang lain ikut perjalanan bersama Al-Mahdi menuju Al-Haram. Sesampai di Al-Haram, di depan Hajarul Aswad maka orang-orang lain yang mengikuti itu mengumumkan kepada orang-orang saya berbaikat kepada orang ini sebagai pemimpin saya dunia akhirat hari ini ketika satu orang berbaikat yang lain ikut melanjutkan baikat orang-orang yang sedang tawaf tadi menyelesaikan tawafnya dan segera berbaikat kepada Al-Mahdi ini hanya dalam satu kali 24 jam semua orang yang ada di situ sudah berbaiat kepada Al Mahdi ini. Ini munculnya. <tuh> ini muncul lalu kemudian di Selesaikah sampai di situ? Tidak. Apalagi Al Mahdi pun memulai memimpin umat yang telah membaiatnya itu. Mengumumkan kepada umat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Seandainya ada pihak-pihak yang enggan menegakkan kebenaran dan keadilan, maka Al-Mahdi akan menegakkan dengan cara pemaksaan. Awal-awal orang meremehkan, maka berkali-kali disebutkan di dalam tuturan-tuturan para ulama ini, Al-Mahdi harus mengangkat pedang atau mengangkat senjata untuk memaksa orang agar menegakkan kebenaran nyaris tak terjadi pertumpahan darah kenapa? karena begitu Al-Mahdi sudah angkat senjata maka orang-orang lain pun menjadi takluk, menjadi takut tidak ada yang mampu melakukan perlawanan-perlawanan selama lebih kurang itulah tadi, tujuh tahun maka keadilan pun merata lagi di muka bumi kemakmuran pun dirasakan oleh umat manusia ternak-ternak kata Rasulullah SAW Ternak-ternak kembali berkembang biak dengan sangat banyak. Tumbuh-tumbuhan kembali apa namanya, bisa dipanen dengan mudah. Hidup pun makmur tujuh tahun. Sampai nanti setelah tujuh tahun itu mulai orang-orang melakukan kecurangan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Al-Mahdi, Allah. menguji umat manusia akhir zaman dengan berbagai macam ujian jadi dalam rentang waktu itu Allah kurangi curah hujan menjadi seper, menjadi dua per tiga dari sebelumnya kemudian dikurangi sekali lagi menjadi sepertiga pada tahun berikutnya dikurangi lagi menjadi dalam satu tahun tidak ada curah hujan sama sekali Allah lanjutkan dengan ujian bagi masyarakat yang hidup di akhir zaman dengan memunculkan ad dajjal. Pembahasan tentang ad dajjal akan kita bahas pada pertemuan berikutnya nanti. Nah, Al Mahdi mesti menghadapi dajjal untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Tetapi dajjal sangat tangguh. Dajjal sangat kuat. Al Mahdi mengalami banyak kesulitan. Bagaimana kemunculan dajjal dan bagaimana perlawanan Al Mahdi terhadap dajjal nanti tentu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita padai dulu sampai di sini sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan atau tanggapan yang terkait dengan pembahasan ini, saya persilakan dengan segala hormat. tidak ada karena sudah setengah tujuh lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah sama-sama kita mampun semoga iktikaf kita diterima oleh Allah semoga tafakku fiddin dirida oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih kurang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <Sess> <Sess> <Sess>